Yap, bakalan cepet turun satu orang Ryan Gaming. Malah nyetor, sayang banget. Tahan dulu di atas, kita lihat FDW di bawah bersama dengan Leta. CLB bakal jatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Iya. Dan ayo mana nih pendukungnya Let the Hyperion Way? Hyperion terus FD Wars mana nih? Bang JLB juga sama Mas Deandra dukungannya mana nih? Betul. Dari fans-fansnya nih, ayo buktiin lah kalau kalian nih fans yang solid ya. Iya. Tanpa menjatuhkan orang lain gitu ya. Betul. Support ya kan. Jangan lupa juga fans dari Sipit Gaming, Captain Leong, Ryan Gaming dan juga Rasya, langsung komen aja tentunya di live chat, ramaikan ya live stream Free Fire kali ini. Yoi, dan juga di subscribe channel kita karena kedepannya bakalan banyak banget turnamen-turnamen seru di mana udah ada kena kepala lagi. Karena memang itu gampang banget pak ya, langsung dijogetin, langsung jatuh lagi di sana. Captain Leong tertukar, ada Bang Deandra juga yang bakal ngintip-ngintip terlebih dahulu. Harusnya sambil tungguin aja. Yep. Ini dia masih dipantau, untungnya FDW bisa berhasil kembali. Betul. Wow. Bagusnya masih bisa diselamatkan ya tadi. Salah satu aiming yang bagus banget dari seorang Rasya. Lagi-lagi selalu terspot karena memang dari satu tim dia udah berhasil mengamankan 4 kill. Ini mirip-mirip kayak frontal pada saat tadi main yang gua cast. Ya, memang ya. Semangatnya dia mungkin bisa someday dia kalau setahun dua tahun lagi dia tetap fokus konsisten di Free Fire, mungkin bisa jadi penerus Bang Frontal atau 05 mungkin ya. Betul. Dan Ray di sini udah merima damage lumayan banyak juga, nggak apa-apa ya, 12 jadi dipoking-poking aja. Dan soalnya itu juga tadi udah kena 2 peluru ya. Ya, nah ini dia kalau Free Fire yang lagi-lagi lera yang gaming di mana FDW juga udah terdeteksi dan juga lihat deh di arah rumah kayu posisinya emang agak mau nggak mau kedua tim harus nabrak ke arah tengah pak. Iya. Ini posisi yang bakalan diamanin sama tim Gual adalah satu rumah kayu di depan aja. Dan Monster Truck di sini punya advantage karena mereka berhasil dapetin rumah ayam Ji. Tapi enggak, pada akhirnya nanti di tengahnya di pas tengah, banget pak. Kebuka itu bakalan open field pak. Dan Rasya udah harus terkena knockdown. Lagi-lagi jatuh, dipantauin abis oleh tembakan pistolnya Bang Leta tentunya. Udah ada Gual juga untuk pertahanan diri. Lagi-lagi Leta berhasil makan korban. Leta mengamuk bos, tapi dibalikin oleh Rasya dengan AN94-nya. Masih ada revive juga, langsung di end. Menyisakan FDW aja bersama dengan JLB. JLB-nya udah knock, sisa FDW. Abis gulung medical kit, sedikit lagi Rasya maju ke depan, dan yes, kerjasama yang baik bersama Sipit. Yes, kali ini Sipit berhasil dapetin 2, begitu juga Rasya 1 dan Ray 1 juga. Akhirnya Monster Truck mereka berhasil mengamankan round ketiga barusan. Untuk posisi kali ini guys, mereka masih punya poin 1-2. So, kalian langsung dukung aja tim Gluol atau Monster Truck. Kalian langsung ramaikan live chat ya guys. Yoi, ramaikan tim Gluol atau tim Monster Truck. Karena memang ini masih bakalan berjalan panjang harusnya. Karena ini best of 5 pak ya. Best of 5. Ini bakalan jadi match yang menarik ya, ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang pengen penasaran dari view-nya person masing-masing influencer kita, bisa langsung tonton di channelnya, live streamnya mereka masing-masing pak ya. Betul. Udah kebuka banget itu Ji. Yes. JLB untungnya masih bersama Dewa Fortuna. Coba bersama kawan-kawannya coba regrouping ya. Iya. Ini bakalan jadi satu tempat yang enak banget. Kenapa? Karena banyak trailer yang bisa mereka amanin. Dan gitu juga tempatnya bener-bener sempit. Jadi kalau misalkan tadi ada satu orang dikirim buat buka vision, mereka bakalan enak tiganya buat ngebaiting aja dari arah depan. Sudah terlihat juga dari arah samping. Leda pun terdeteksi posisinya. Ada JLB juga bersamaan dengan FDW. Betul. Dengan double barrelnya yang memang masih dipegang dan juga disimpan. Sementara kalau kita perhatikan dari arah kiri ya, yang itu ada satu player dari Gluol yang sudah bermain di arah panggung-panggung. Itu adalah Deandra, berhasil menculik satu orang tentunya. Iya. Dan akhirnya ada satu Gluol yang baik juga, tentunya seorang Deandra. Jadi bakalan diras dari arah kanan. Leong hati-hati, bakalan coba buat dimasuki juga beberapa lethal dari seorang Sipit. On point banget sampai FDW bakal langsung melakukan finish juga. Udah bakal langsung di spam gitu aja, sampai 5 yang langsung di finish. Gak pakai lama Leda, hilang gitu aja. Bakal teman-teman seterusin menjadi JLB bersama dengan Leda bersama Deandra. Akhirnya bakalan dihancurkan, semakin sengit. Dua sama sekarang. Iya. Ini bakalan sampai round ketujuh guys. Dan mesti mereka juga gila, masih satu sama. Di antara kedua tim. Gokil sih, ini bakalan berasa banget. Ini influencer match rasa-rasa apa ya? Ini rasa-rasa turnamen pro player pak. Iya. Ini tensinya bener-bener tinggi banget. Caster kita sebagai casternya pun bener-bener
ini ya benar-benar excited dapat atmosfernya. Iya. Berasa lo panasnya sampai ruangan caster? Iya, panasnya berasa ya. Betul. Panasnya peluru Bang Led Data FDM berasa ya. Gokil sih. Ini bakalan ditungguin aja sambil memastikan di posisi kiri itu kosong ya. Betul. Dari FDW juga bakalan memantau dulu sesaat pergerakan dari monster truck, memastikan stepping dari arah kiri. Bener, mereka coba buat regroup sih di sini ya, dari arah monster truck 3 orang dan higher groundnya udah berhasil diamankan oleh Rai di sini sebagai support fire-nya. Yap. Di sini ada Ryan Gaming dan juga Rasha yang memang posisinya masih berada cenderung regroup sama kawan-kawannya, beda memang dengan Glual ya. Glual sendiri ini udah mempunyai jarak masing-masing. Betul. Tapi nantinya regroupnya juga nggak kalah cepat juga ya? Iya, ini mereka bakalan ketemu di dua rumah mungkin ya, kanan dan juga kiri. Rumah beton di depan mereka bakalan ditinggalkan karena bentar lagi bakalan menyempit circle-nya guys. Yui, dan udah bakalan coba di firing juga dari samping. Liong mencoba memancing dengan pistolnya, Captain yeah. Liong ya kan? Coba ngespam. Iya, siapapun yang nongol kepalanya nanti gua review jujur. Ya elah, ini dia juga udah mulai melakukan inisiasi untuk memastikan dari arah genteng. Iya, ini kalau misalkan tim Glual ya, bisa gue bilang dengan 4 total pemainnya di sana memiliki face complete dan monster truck hanya 2 ini diri dulu aja. Nah, waduh. Diri dulu, nah baru bisa. Oke, okay. Itu dia pak, ini salah satu taktik yang bisa teman-teman survivor pelajarin. Dan udah ada Ryan di arah atas genteng, bakal cepat firing aja. Coba mundur dulu, ternyata masih bersama Dewi Fortuna. Para pemain dari monster truck udah meledak satu grenade untuk Rasha di sana. Dan bakal coba dibalas harusnya FDW. Bakal coba lempar frag grenade lagi ke arah bawah. Bakalan sulit banget. Letal langsung nge-end aja. Coba ditembakin satu magazine untuk Rasha. Si Pit pun harus terkena dan begitu aja. Langsung ditukar aja sama Bang Deandra. Yep. Rai Gaming udah jatuh. Menyisakan Captain Liang lagi-lagi last man standing. Apakah bakal di-review jujur? Enggak, ternyata bakalan ditumbangkan aja oleh Glual. Nih, gue pengen nge-highlight sih sebenarnya dari Reda tadi. Padahal dua orang coba buat masuk ke arah dia. Dia bakalan langsung nge-spawn Glual di kanan dan juga kiri dia. Itu bakal langsung nutup jalan dan juga vision musuhnya. Jadi bakalan langsung kepecah tuh dari fokusnya pemain dari monster truck. Sayang sekali, padahal mereka tadi udah set up ke arah atap dua orang dan gak jadi ternyata. Dan Ray aja satu orang cukup ya di arah high ground. Benar, jadi memang yang penting lu komunikasinya tuh jangan sampai lepas. Betul. Pak. Dan lu juga punya vision harus benar-benar informatif juga ke teman-teman lu ya. Iya. Nih, gua penasaran nih untuk teman-teman para survivors ya. Kalian coba komen, kalian lebih suka senjata jarak dekat apa sih? Kalau misalkan kalian Rasha Gaming banget nih, kalian coba buat vote double barrel. Kalau misalkan kalian lebih ke arah MP5, coba vote Leda. Yoi, Leda atau ini ya Rasha ya. Rasha. Ini dia si tukang joget Mr. Taunting kita. New kamar ya kan, dengan segala super powernya. Betul. Yang mana memang harus gue akuin Rasha sendiri agak kurang terpotong karena memang kita kan biasanya nonton itu. Betul. Tapi ternyata dia lumayan besarnya tuh ada di Facebook Gaming. Iya, platform biru ya. Yo, iya. Kita bilang juga untuk warga. Warga-warga FB ya kan? Iya, karena mereka lebih ke YouTube. Komunitas Opsial. FB juga rame banget. Bener. Itu grupnya banyak banget yang membernya tuh lebih dari 1 juta. Pak. 1 juta ya? Yes, gue ada di beberapa grup di Free Fire Facebook pak, jadi memang komunitas itu di Facebook gede banget. Iya. Yang mau gue spotlight adalah para player komunitas regionalnya. Setiap daerah tuh selalu bikin mini turnamen, community turnamen. Betul. Ini dia, mulai ada firing juga ternyata dilampiaskan dari arah Sipit tadi ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Ji, ini uang yang dimiliki sama Glual masih 1.600, 1.700, 1.900. Boleh juga ya, masih disimpan memang untuk nanti di akhir-akhir ya. Hati-hati guys, inflasi masih bakalan berasa. Udah ada pasang Glual juga untuk memastikan kenyamanan berlangsungnya FDW melakukan inisiasi penyerangan dia. Granat di mana-mana, panik, ajaib. Ya elah, ada Rai Gaming yang udah mulai sekarat. Bakal digulung dulu medical kitnya. Letda dan JLB memastikan posisi dari kawan-kawan FDW. Tapi yang bakalan sulit adalah Glual, karena Glual gak bakalan bisa naik ke arah atas. Udah dijaga sama Rai. Udah dijaga sama Rai, tapi Rai di sini gak punya helm. Sayang banget Liong, bakalan langsung open fire juga. Tentunya gak mau kalah di sini dari arah Glual. Coba buat naik, gak bisa air groundnya. Ada di arah monster truck. Tapi ingat yang ada bakalan langsung di spam gitu aja Ji. Yap, bakalan coba turun satu orang Ryan Gaming. Malah nyetor, sayang banget. Tahan dulu di atas, kita lihat FDW di bawah bersama dengan Leta. JLB bakal jatuh, Leta juga di layar si jatuh. Sedikit lagi, coba fire
sharing terus dengan Thompson dan juga MP5 double barrel. Ya ampun, ditutup jalan keluarnya, jalan turun terakhir. Ternyata ini adalah strategi harga 5 juta subscriber, bro. Gila. Strategi 5 juta subscriber, bro. Lu ngeliat gak sih, padahal tadi gua nebak nyala circle bakal ada di arah higher ground. Di kayak itu emang